Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi malam kita alhamdulillah uh, sangat menikmati ya uh, debat calon wakil presiden Republik Indonesia 2024 dan selanjutnya. Alhamdulillah jadi masing-masing uh, uh, calon wakil presiden sudah me memberikan uh, apa namanya yang terbaiknya namun uh, kita sudah mendengar ya beberapa komentator entahkah itu menyampaikan secara negatif atau positif kita sudah banyak mendengar komentator tadi malam ya Alhamdulillah namun uh, perlu saya garis bawahi ini pendapat pribadi saya. Alhamdulillah kita kan dididik ya kita sebagai uh, bangsa Indonesia yang yang mempunyai keberagaman ya, keberagaman agama, keberagaman uh, etnis dan suku. Alhamdulillah namun yang kita pegang teguh sebagai warga Indonesia adalah perilaku yaitu akhlak ya kan? ya saya pun pengalaman saya di uh, luar negeri uh, sekolah di sana entahkah itu di Yaman kah di Sudan kah entahkah itu di Qatar kah jadi uh, warga negara Republik Indonesia itu dikenal terkenal dengan santun sopan ya kan sopan santun tidak banyak apa namanya berkomentar bekerja tanpa banyak uh, mengeluh dan sebagainya itulah yang uh, yang kita dikenal di luar negeri sana dan kalau kita pelajari lagi ya uh, para salaf terdahulu bagaimana mereka menimba, menimba ilmu jadi mereka nahnu nataallamul adab tsummal ilm jadi kita mempelajari adab terdahulu lalu kita mempelajari ilmu li al ilm bidunil adab kala kasyari bilatsmara karena ilmu tanpa adab bagaikan pohon tanpa buah Jadi artinya apa? Artinya adab itu adalah segala sesuatu yang melengkapi yang namanya ilmu. Seberapapun ilmu yang anda punya, sekuat apapun pondasi yang anda miliki, tetapi anda mempunyai perilaku yang kurang bagus ya, maka orang akan tidak menganggap syai nothing ya. Jadi tidak tidak mencerminkan apapun. Alhamdulillah kita sudah mendengar ya beberapa apa namanya penyampaian- penyampaian entah itu dari paslon nomor 1, 2, dan 3 dan saya mengambil beberapa quotes yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan yaitu kalau etik dihormati dan ditinggikan maka perilaku akan mencerminkan itu Masya Allah ini sangat bagus sekali ya kalau etik dihormati dan ditinggikan maka perilaku akan mencerminkan itu jadi apa jadi perilaku yang keluar itulah yang ter itulah yang ada di dalam diri orang tersebut jadi perilakunya uh, perilaku yang seperti begini itulah dia apa adanya. Namun kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi, ya kan? Kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan dengan atraksinya. Ya gitulah ya, debat sama kita 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 perhatikan ya, maka gagasan uh, mana gagasan harus diperhatikan, mana gagasan yang otentik dan mana gagasan yang yang kosmetik. Jadi sangat disayangkan sekali ya salah satu uh, calon wakil presiden bagaimana ia uh, menjawab pertanyaan dengan tentunya itu mungkin cara beliau ya tapi kalau saya lihat itu tidak mencerminkan sekali pemuda-pemuda uh, republik indonesia di forum yang sangat dihormati forum nasional bahkan itu kan ditonton oleh banyak orang ya ditonton oleh uh, jutaan-jutaan uh, 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 manusia di jutaan dalam Republik warga negara Republik Indonesia dari segala penjuru mungkin ditonton juga oleh uh, warga negara asing ya. Nah, itulah kapasitas uh, uh, wakil uh, pre, calon wakil presiden ya. Jadi mungkin sekarang kita sudah bisa menilai ya, sudah bisa menilai hanya yang saya garis bawahi ya tadi yang tadi. adab faqal Jadi segala halnya itu harus ada Tata kerama dan adab yang harus dijaga, yang harus diperbaiki, dan harus dilaksanakan. Oke, okay? mungkin sampai di sini dulu. Semoga Allah jaga negeri kita. Semoga Allah memberikan kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa membawa Republik Indonesia ini menjadi uh, negeri yang baik lagi. Dan semoga Allah kabulkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.